Dari rangkaian kata-kata, kadang tidak hanya sekedar sebagai pengungkap maksud yang biasa-biasa saja. Melalui rangkaian kata-kata yang tertuang dalam ajaran agama, yang terungkap dari para filosof dan bijak cendekia, rangkaian kata-kata dapat menjadi mutiara yang tidak hanya indah dalam diksi dan rima, namun juga memuat makna yang syarat dengan nilai, lembut menyejukkan jiwa, dahsyat melejitkan semangat. Dalam filosofi Jawa, kita sering mendengar satu kalimat yang bunyinya sederhana, tapi memuat makna yang luar biasa. Nek wis ono, syukurono. Nek durung teko, entenono. Nek wis lungo, lalekno. Nek ilang, ikhlasno. Kalau kita translate ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebihnya kalimat itu berbunyi demikian. Kalau sudah punya itu, syukurilah. Kalau belum datang, tunggulah. Kalau sudah pergi, lupakanlah. Kalau sudah hilang, ikhlaskanlah. Dalam rangkaian kata-kata itu terkandung maksud bahwa seseorang ketika dikaruniai dengan berbagai macam kenikmatan, tentu dia harus bersyukur. Kemudian ketika harapan atau keinginan yang ingin dicapai belum sampai teraih, dia harus bersabar menunggu. Dan kalau apa yang sudah ada itu pergi, maka ya lupakanlah. Kemudian, kalau apa yang dalam genggaman itu hilang, ya ikhlaskanlah. Demikian mutiara-mutiara dalam rangkaian kata-kata.